Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat dari kami Pasisi Kampung Halaman. Dusana penonton, besuo kita balik di acara Mahota Pasisi Kampung Halaman dari N2STV. Mudah-mudahan dusana sekalian kami pesuai dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dapat melakukan kegiatan John aktivitasnya sehari-hari. Ko inda karano bulan indala bintang maninggi hari, ko inda karano tuan John Pasisi Kampung Halaman indaklah kami sampai kemari. Di mana itu mungkin ya baikko kami pajale di mana kami gibarado hariko. Baitulah rupanya kok kami mahota bakadang banyak saran dan masukan dari dusana penonton, aduh yang bisa kami tampung, yo terima kasih atas itu. Dan kalaupun belum tak tampung, harap dimaklumi saja dulu. Padialah patah pandayung biduk sampai juo kamuaro, alam mahota balik kami sama duduk, malah petaraga kasana sudaro. Dusana penonton, baik nan di kampung halaman, apalagi nanti perantauan, bahwasonyo di Siboga kini, yo itu alam mengetahui bahasamu ala baganti kepemimpinan, yaitu wali kota John Wakil Wali Kota Siboga. Dari beberapa kegiatan dan tayangan N2STV, alah kita tahu persis. Namun hariko kami sengaja marambi tampek syuting ko pada satu tampek, mungkin nampak di belakang tu semacam bangunan atau pondok-pondok untuk penampungan para pedagang di sana, pedagang nan kini melakukan kegiatan dan aktivitas jual beli. Itulah nan ado di pasar Sibolga Nauli di area Jalan Patuan Anggi sekitarnya itulah. Bah, kan aku lihat bangunan ini, bangunan apa ini? Ini ya. Terus, di mana dibuat pertandingan sepak bola atau latihan sepak bola? Itulah. Ini, jadi main, oh berarti ini apa ya? Stadion tertutup nanti? Ya, stadion tertutup. Jadi kalau datang main bola datang hujan nggak bisa kena hujan ya? Iya, jadi di sana. Jadi sangat jauh kita pediakan dulu mengecek partopi koboi ko, nasurang ko, ya kan? Apa ini? Makanya di tengah stadion ada kenalah dikatakan main bola stadion tertutup. Iya. Iko memang di stadion Horas, tapi kita duduk ko. Iya bangunan ini sekarang bangunan ini apa ini? Ah itulah tadi kenalah mesampaikan.
terkait dengan masalah pedagang yang ada di pasar Sibolga Naomi. Iya, di terminal kan? Nah, itu pasar. Kan akan pasar bertingkat tuh, satu-satunya pasar nan kita anggap dulu hebat nih dia. Luar biasa. Ternyata ala habis masuk berlakunya. Inspired. Habis masa berlakunya, jadi akan digusur itu nah, tulang. Limited. Habis. Jadi bisa betul ya, Mama kan? Baiklah, kita biarkan saja dengan pertanyaanmu. Yeah. Tapi yang perlu kita jawab dulu bahwa itu kan niatnya relokasi. Relokasi itu maksudnya memindahkan dari lokasi lama yang akan dibangun kembali ke lokasi baru untuk penampungan sementara. Sementara. Jadi apa hubungannya stadion ini dengan bangunan ini dengan pasar itu? Hubungannya karena pasar di sana itu mau direhab. Iya. Jadi sekarang pun keadaan COVID jarang digunakan untuk olahraga. Kalau untuk pertandingan sepak bola tingkat dunia saja pun penontonnya sudah tak ada. Tapi ada bolanya. Ada. Kalau bola banyak dijual di pajak itu banyak. Banyak. Jadi masalahnya sekarang diambillah satu kebijakan. Apa itu kebijakan? Memindahkan dulu para pedagang kemari ke tempat ini dan tidak mengabaikan kepentingan persepakan bola di Sibolga ini. Ya mungkin kepada mereka diberi solusi untuk latihan mungkin di beberapa tempat yang juga ada tersedia, walaupun lapangannya tidak sebesar gedung yang kita harapkan ini. Terbatas. Nah, jadi tidak sebesar ini, tapi kegiatan olahraga sekarang pun ya masih dalam kondisi diserang COVID. Masih diserang COVID lagi. Mati suri ya. Diserang COVID, kenapa nggak dilawan bertempur dia COVID itu? Begini, ini kan pandemi COVID ini masih terus berjalan. Kalau dilakukan kegiatan ramai-ramai itu kan berkerumun. Artinya pemerintah menganjurkan hindari kerumunan untuk mencegah penularan wabah corona itu. Makanya dibuat dipindahkan pasar di sini. Mengapa di sini tidak ada tempat lagi yang mau di atas laut dibikin? Mau di atas laut bikin? Itu kan ada gor di Parumbunan. Kesana orang jualan? Iya. Macam mana pula? Pengembangan daerah. Bah, sekarang yang paling memungkinkan seperti kata Nadi tadi, memang Stadion Wars inilah dulu sementara kan Nadi kan? Yang layak. Dalam proses pembangunan itu selesai. Ikulah tampe nan dianggap paling memadai untuk di Sibolga lokasi pasar tadi. Untuk pemindahan tempat pedagang-pedagang tuh ditampunglah di sini. Ha, tengok itu. Jadi ini pun tidak termasuk kategori pondok seperti bilang Mama tadi. Ini kan sudah lebih eksklusif, iya, lebih modern, rangka baja semua, lebih modern. Kalau penggusuran yang pertama dulu memang bahan kayu. Kalau buat pondok-pondok biasa kan jelek. Dari kayu yang dulu. Sekarang kan lebih tertata rapi. Rapi. Cuman ini. Terima kasih Doning. Oke. Cepat besar ya. Ini sebenarnya program dari pemerintah daerah yang lama. Jadi harus dilanjutkan oleh pemerintahan yang Kota baru. Sibolga yang baru. Jadi kalau namanya sama saya ya, saya tengok kepemimpinan yang baru ini bagus. Karena apa? Karena mau mengakomodir yang lama. Teringat saya zaman Pak Harto. Dilanjutkan. Repelita. Rencana pembangunan 5 tahun itu ada tahap ke satu, tahap ke dua. Jadi tidak ada yang mubazir. Sambung menyambung ya. Nah, ini betul. Ada garis besar haluan negara yang mengatur. Kalau ini mungkin garis besar haluan daerah. Ini yang dibuat mungkin oleh Pak Wali kita, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota kita sekarang. Dan memang harus dilanjutkan karena sebelum beliau menjabat sebagai pemimpin yang baru, itu kan adalah diadu sosialisasi sebelumnya oleh Wali Kota Nalamo. Akan di apa? Tapi kuncinya satu. Kuncinya satu ya, memang untuk kepentingan masyarakat. Kan itu tadi. Kalau memang untuk kepentingan masyarakat, apakah sifatnya pembangunan akan dinikmati oleh masyarakat, ya itu harus dilanjutkan. Jadi kesimpulannya, di sana penonton, terutama para di sana pedagang lah ya, kan? Baik nanti lantai 1, 2, 3 maupun di lapak, ya itu tadi mana kondisiku. Ya cuma ambulan ambutannya dulu.
Iku kan tulangku kan pedagang kol dari seborong itu nambutan kita di nanti. Tidak ada berapa kios lapak niko. Berapa kios semua lapaknya kan digusur kan? Ada yang nambutan. Itu itu makanya ada diambil yang beratus. Makanya protes saja nyo. Makanya tidak setuju aku pedagang kol ini. Ah apa? Udah disimpulkan. Aku belum tahu kapan masuk ke sini karena belum tahu informasinya. Yang jelas adikku tengok sama apanya. Hah? Sudah ku sama agen. Dia tadi ku tengok ngomong berapa apa berapa kios. Berapa truk itu yang mau masuk itu? Itu pelanggan ku. Pokoknya pokoknya tulang keberatan mau pindah ke sini. Ya, aku enggak tahu berapa berapa kios digusur di sana. Berapa lah, Pak? Itu 1 2 3 4 7 kurang. Ah, 7. Coba lu dulu. Ku serak-serak kali itu di lantai 1 di ujung di ujung di ujung. Jadi maksudnya dapat juga mesti 7 nanti di sini. Kan monopoli ku. Enggak bahaya ini. Ada iya. Makanya bingung. Yang untungnya di bawah si mama sama si dadi, dia tahu aku ini ada. Ya tapi sebagai pedagang yang baik jangan dimonopoli. Harga tapi, itu kan kasihan masyarakat. Sampai 7 kiosnya sama lapaknya. Ah. Belum lagi istriku 7, baru kios. Mati kita. Oh, wah. Jadi di sana penonton, andai kata pun namanya lah kios penampungan sementara, tentu tidak mungkin tidak salah we. Iya. Supaya dimaklumi lah itu. Jadi kapan mulai ini dijalankan? Kok itu kemungkinan yang kita dengar mungkin habis lebaran. Habis lebaran ya? Iya. Biar tahu menginformasikan sama pelanggan. Betul. Masyarakat datang betul. Sini. Supaya suasana Ramadan dan lebaran itu lebih khusus. Masih bisa terkonsentrasi di pasar yang lama. Iya. Jangan berserak-serak kita. Ini kan kita belum tahu. Iya. Belum tentu semuanya tertampung di sini kan? Betul. Mungkin betul. Ada di ruas jalan yang lain. Kan macam itu nanti. Iya. Jadi supaya mengapa habis lebaran masih terkonsentrasi orang belanja di pasar sana itu. Jadi kalau keberatan juga sampai sekarang, sampai kapanpun keberatan terusnya tulang kutengok. Keberatan lah pedagang ini, Pak, maunya untung terusnya. Baik, iya, tapi biar pikir, enak, jangan tapi di... pikirkan juga lah kepentingan. Iya, sini deh, sini deh. Pikirkan juga kepentingan daerah. Jangan nanda untung pribadi saja. Betul, memang pedagang itu mencari untung. Iya. Tapi jangan sampai membunuh masyarakat. Minumlah dulu kopi itu. Oh iya, minum. Kok nanti luar itu minum kami di sana. Padahal dicari ya polisi. Tapi cari sungkat darahnya masing-masing. Tapi itulah Mama Nadi. Masyarakat itu kan macam ini. Macam itu belum sadar. Termasuk aku lah pedagang ini. Kurang sadar. Kalau belum sadar sudah pingsan itu. Kalau tidak sadar sudah pingsan itu tulang, tapi kurang sadar. Kenapa? Apa? Disebabkan karena kol itu kan barang busuk. Makanya harus cepat-cepat dilihat lokasi yang bagus. Banyak lagi pedagang sejenisku. Pedagang bawang, sayur mayur. Kalau kain kan itu kan untuk jangka panjang. Kenapa sembakan, tidak dibuat online? Online udah dibuat online. Udah. Tapi Grab enggak ada sini, sibol enggak. Siapa ngantar? Terpaksa lah anggota ngantar. Tapi ada sebetulnya yang bagus. Ini ide juga ini. Sebagai toke kol. Saya nengok di Medan itu kan ada pasar buah beras tadi. Di situ juga ada sayur, itu perlunya kurasa. Tulang pikir itu supaya membangun seperti itu. Itu ramai di situ orang belanja. Buat tapi sayur semua, buah semua ada di dalam. Dia pakai cool storage, kemudian ruangan pendingin. Wah, memang mantap kali tulang. Memang bagus betul. Itu sebetulnya kalau bisa nanti ajukan aja pinjaman. Masalahnya di mana lokasi di Sibolga ini? Kalau lokasi ya. Coba nego-nego sama masyarakat yang umpamanya mau menjual tanahnya kan itu kurasa dapat itu. Karena bahasa seperti bahasa di kampung kami lah sebong borong. Pengarong. Tolong. Tapi itu dia itu dibaik ke pengarong. Lokasi tempat enggak ada sih Volga. Memang kalau itu. Sempat itu ada, wah saya yakin itu rame. Iya. Jadi macam ikut tulang, macam ikut nadi. Apapun ceritanya, pemindahan para pedagang dari pasar Sibolga Nauli itu dalam penampungan sementara itu berproses dan akan tiba waktunya, akan sampai juga waktunya. Kamu cerita
Jadi mohon kesabaranlah sama kita sadonyo, terutama dosa anak pedagang sekalian. Karena dalam berproses ko itu akan timbul juga masalah-masalah tadi. Pasti. Nah, pembangunan itu pasti ada. Ada itulah yang diuntungkan, ada yang merugikan. Jadi harus bisa kita menenggangkan perasaan kita sama kepentingan daerah, kepentingan masyarakat umum sadonya. Terutama kepentingan masyarakat umum. Jadi dosa anak penonton, akan kita sambung balik, kami sambung pulau minum kami ko, kami akan datang pas sisi kampung halaman. Kan ini perlu juga, karena ini kan sementara. Udah disuruh kak. Sambung balik kota Kabiko, yo mudah-mudahan kepada penonton sekalian arsa ketek memahami kondisi pasar sementara ko nan sedang berproses dibangun, dan tadi pun telah disampaikan oleh Nadi habis lebaran nanyo proses pemindahan dan penampungan pedagang pasar dari pasar Sibolga Nauli. Jadi terkait dengan tasabut juga lah Sibolga Nauli ko tadi Nadi. Ulang, ya kan? Bahwasanya sebenarnya kalau kita hitung-hitung perjalanan hari, bulan, jam, tahunnya, itu kan sebenarnya kalau beberapa tahunan lalu, Sibolga ko ala rami Nadi, dengan kegiatan olahraga, perlombaan renang, triathlon, pergelaran seni dan budaya, anak-anak sekolah ikut apa lomba, kegiatan-kegiatan. Itu kalau nggak salah 2 tahun yang lewat, tahun yang lewat itu ada, itu pas hari jadi ya? Itulah hari jadi si Bolga. Iya. 2 tahun yang lalu masih ada. Tahun yang lalu pun ada? Tahun lalu sebagian. Iya. Tetapi karena merebaknya pandemi COVID, Corona dulu disetahkan, ya sampai tidak ada kegiatan barang apapun. Oh, tahun ini? Nggak ada? Ya tahun lalu pun nggak ada secara resmi, bahkan beramai-ramai kan tidak ada lagi. Iya. Nah, jadi kalau beberapa tahunan lalu Nadi, kan ada pameran pembangunan istilahnya. Iya.
Iya, iya. Pemairan pembangunan di lapangan Simari-mari. Lapangan Simari-mari. Ya. Nah, secara pergerakan sisi ekonomi memang bagus Nadi. Betul. Tapi jangan salah kita. Banyak pedagang-pedagang orang Siboga kok dan keberatan itu. Apa masalah itu berat? Hah? Di mana masalahnya, Mama? Karena yang datang berdagang di sana itu dulu di pameran pembangunan itu didominasi oleh pedagang-pedagang dari luar kota. Iya. Ah, kalau itu betul, betul. Karena aku saja pedagang kol enggak ada jualan di situ. Mana pula di pameran pembangunan udah berjaga kol? Bah, bukan tadi. Bah. Yang di sana itu barang pecah belah, pakaian, sepatu dan lain-lain, industri. Kolku kan barang busuk, harus cepat laku. Itu di pasar tradisional itu. Tapi enggak apa-apa, kalau mau jual kol besok kita buat tempatnya. Iya. Maka kita spesialkan. Gak pernah, berarti dari luar itu semua pedagangnya? Iya. Tapi masalahnya begini. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Itulah itu. Kalau menurut saya. Ha. Mungkin dengan adanya persaingan sehat, tapi sehat ya. Iya. Sehat itu dalam artian yang luas. Dalam artian yang luas, kesempatan untuk berdagang di, katakanlah di stand-stand yang disediakan oleh pemerintah daerah itu, memang diberikan secara mudah kepada masyarakat, bukan dengan tekanan-tekanan. Nah, ini kadang-kadang saya dengar membayar sampai sekian. Betul itu. Kasihan pedagang itu. Ah, jadi kodape, kodape barang pabilo, janganlah lakukan itu. Biarlah pedagang kita itu saja yang beraktivitas, berdagang daerah, lokal, beri kemudahan. Iya. Ini ngapain diundang dari luar? Tapi lokal ada. Itulah yang aku bilang tadi tulang. Ah. Kalaupun ada nanti kegiatan macam itu, utamakanlah masyarakat pedagang daerah kita ini. Kan begitu. Ah. Kalaupun ada dari luar. Mama, sama lah. Istilahnya anak kandung menjadi anak tiri di kampung sendiri. Iya. Itu tuh. Tapi datang instansi lain dipakai, percaya orang itu, kan itu. Nah, tapi ini mungkin ke depan mungkin tidak terjadi lagi itu. Iya. Jangan cepat-cepat menyalahkan pemerintah. Bukan menyalahkan. Karena begini. Potensi daerah lokal ini kan ada. Harus diutamakan, itu betul. Iya, itu yang tetapi, maksudku. Tapi yang jelas, kita harus tetap meningkatkan kualitas. Iya. Jadi termasuk tadi masalah perdagangan tadi, Bang. Ah, kembali ke topik perdagangan. Karena apa saya bilang macam itu? Mungkin di masalah harga bersaing. Di masalah harga kalau pedagang-pedagang dari jauh ini berani banting harga. Jadi sehingga kan sementara kalau tidak salah kita kan itu sering terkait dengan kepentingan-kepentingan yang ada yang mau lebaran, ada yang anak sekolah mau masuk sekolah. Iya. Jadi hal-hal seperti ini kan mungkin masyarakat punya duit sedikit. Iya. Kalau dia belanja nanti di pasar-pasar yang kita sediakan pada tempat-tempat tertentu, itu harga tidak terjangkau. Jadi dengan adanya stand-stand yang seperti itu, mungkin ini harganya terjangkau, murah. Dan si pedagang juga berpikir, kalau dia nggak cepat menjual barangnya, sementara dia sudah mengeluarkan biaya untuk mengambil stand berapa juta. Kapan dia bisa balik modal? Balik modal dulu kita bilang jangan untung. Sementara dia jauh-jauh datang. Jadi sebenarnya kalau saya berpikir, jangan kita persempit ruang gerak daripada masyarakat. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat dimanapun dia tinggal selama ada di wilayah Indonesia itu, dia masyarakat Indonesia. Dan saya sedikit agak apa dengan bahasa otonomi-otonomi ini, saya agak kurang apa, kurang strike tulang. Kenapa saya kurang strike? Ya kenapa? Selama dia orang Indonesia tentu ingin membangun Indonesia. Indonesia itu di mana saja Indonesia. NKRI. Iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau enggak jangan buat kesatuannya. Wah. Ya. Kalau itu pas. Tapi kawanku yang dari Padang itu, yang kerja di Indus TV, itu di Padang dipakai kali oto itu. Oto katanya. Cuman kan gini. Si pendatang ini pula, beradaptasilah. Seperti kata orang. Sejauh-jauh bang otor bang, dia kan hinggap kembali. Iya. Jadi yang perlu kan, di mana kita bertempat tinggal, beradaptasi kita dengan masyarakat di situ. Iya. Ini yang perlu, jangan pula sombong kan gitu. Ini pendatang mau menjagoi, datang sayur kol masuk dari Berastagi, gesernya yang dari seborong-borong, putus kan? Ku hantam itu di Berastagi itu. Jadi begini, efek dari pedagang dari luar kota dan tingginya sewa stan itu, iya. Ya kan?
yang lucu kita lihat, datang kita sana udah habis semua umbul-umbul pernak-pernik Aces hari jadi Sibolga. Tapi pedagang tambah lagi waktu 2 minggu, kan lucu. Jadi pasar-pasar pekan dia. Jadi itulah. Tapi aku dengar itulah satu orang yang kerja di Naomi itu yang berhenti dari pedagang itu rupa. Tapi diterima dia situ. Oh, enggak laku kalau kau saja ya. Jadi macam iko. Nadi tulang bisa nak penonton. Tadi kan sengaja mau pancing saya ketik curi itu tentang tidak ada ujung kegiatan untuk menyemarakkan hari jadi Sibolga. Yo, kamu macam itu. Karena tentulah kok kita tanya-tanya. Tapi masih pandemi. Iya. Itu jelas. Andai kata pun ala hilang pandemi, oh COVID-19 balik kok. Ya, kalaupun ada kegiatan-kegiatan lain, utamakanlah daerah, masyarakat daerah, pedagang-pedagang daerah sih. Bukan kita menutup kesempatan untuk pedagang dari luar daerah, tapi porsi nyolah, ya kan? Nah, kemudian kalau kita dengar-dengar cerita dari masyarakat tuh, pedagang-pedagang tuh, wah, membayar sekian uang keamanan, uang kebersihan, iya kan, belum lagi apa, apa namanya, preman setempat dan lain-lain. Dari mana lah uang mengembalikannya? Tapi kalau ambo ada sebuah pesan yang mau sampaikan tu, iku memang pemerintah daerah yang lama iku. Iya, betul betul. Ketika hari jadi, ketika hari jadi, aduanya di Sibugako peralatan membucali, aduanya panggung, aduanya alat-alat band orang Sibugako. Iya. Tapi selalu didatangkan dari luar. Itulah yang kata ambo tadi. Jadi iku, kalau iku ambo tidak sepakat. Nah itu yang kata ambo tadi. Apalah gunanya orang Sibugako punya. Jadi kalaupun nangkan ado bali kegiatan-kegiatan dalam rangka hari jadi Sibolga, iya kan? Kita minta lah potensi daerah itulah, anak daerah itu. Betul, betul. Artis kita punya, pemusik kita punya, iya kan? Iya, betul. Seniman banyak, budayawan banyak, pedagang banyak. Nah, yang punya itu apa namanya? Pentas besar kecil ada. Media televisi pun ada. Jangan menayangkannya. Jangan karena mengharapkan untung, maaflah yo, kok iu pun nak mencari untung dahulu. Iya. Iya kan? Ya, jangan kalau mengharapkan untung, anak daerah potensinya tertutup. Ya. Kesempatan ya, untuk minimal mengembangkan. Itulah satu momen untuk melakukan kemampuan profesionalitas kan supaya berdaya saing kan macam itu. Kita ingatkan juga ke kawan-kawan kita kok. Bapak itu jangan pula mentang-mentang dipakai nanti oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak kita bantu, kita buat harga semau-mau. Harusnya kualitas juga harus ditingkatkan. Betul. Kalau dengan kualitas pas-pasan, siapa yang mau pakai? Jadi harus setara. Betul. Jadi kalau harga bagus, tinggi, kualitas tinggi. Bagus. Betul. Ya. Ini abal-abal. Contohnya ambulah panitia. Iya. Mengapa mahal kali Pak, sedangkan dari Medan ke Busan atau dari Siantar tidak sampai segitu Pak? Banyak pula gayanya lagi. Jadi, jadi terkait sama itu sadonyo tulang nadi, yo kepada warga masyarakat Kota Sibolga, jajaran pemerintahan Kota Sibolga, selamat hari jadilah Sibolga. Habislah itu. Kalau menurut lah mulai dah. Kalau kalendernya kan tanggal 2 April. Kegiatannya sebelumnya ya. Nah, kegiatannya sebelumnya. Jadi kalau kalaupun dah ada kegiatan, marilah kita tanya daro, tapuk daro. Tapuk daro, tanya salero. Karena memang dah ada kegiatan barang apapun. Tapi kok di rumah ada juga kegiatan. Kok di rumah iyalah. Selama di rumah masing-masing. Yo. Selamat hari jadi Sibolga. Kamu macam itu, yo. Kalau upacara resminya enggak ada, Pak? Kalau acara resmi mungkin di sidang paripurna DPRD lah. Udah diserahkan aja sama Indostv. Karena aku tanya temanku itu Indostv itu, kenapa kalian enggak dipakai rupanya gini-gini? Kami kak, Pak, kami berikan kan, kami angkat materi lokal. Tapi penyampaian kami berkala nasional katanya, wah bagusnya kali ini lah aku bilang. Tapi aku ada tapi ide. Nggak ngerti yang di sini katanya. Aku ada ide sebenarnya. Kalau memang hari jadi Sibolga itu bisa dibuat live, virtual. Iya. Seperti yang di daerah lain, itu dibuat acara tapi di syuting. Itu nanti ditayangkan di TV. Jadi tidak mengumpul orang banyak, tapi acara tetap berjalan. Ini sebetulnya kalau bisa kita himbau.
kita himbau apakah umpamanya semacam pariwisata, pendidikan, membuat satu kegiatan mereka, apakah tentang pariwisata atau tentang pendidikan atau masalah olahraga juga, itu ditayangkan di TV. Kemudian ya mungkin Pak Walinya kan bisa sambil jadi tidak perlu harus langsung berkumpul rame-rame, tapi secara virtual nampak. Itu banyak dibuat itu. Menghindari kerumunan. Iya, dan kemudian kerjasama sama N2STB. Iya kan? Kenapa nggak digandengin? Makanya, bagus juga program orang lain itu. Materi lokal, aroma nasional. Iya. Bagus kan? Buat tari sekambang. Ya, nanti ditayangkan. Iya, kok melihat situasi kini, kemudian hari ini nang kian dake, rasanya tidak mungkin itu lain lagi. Tidak mungkin lain. Upacara apanya itu? Paling upacara seremonial lah. Atau yang lain-lain. Ya. Jadi permintaan aku mama, dengar-dengar aku lagi mau, apalagi HJS PKH katanya. HUT PKH. Aku mau nanti minta sama ketua PKH ada. Jangan nanti kue bolu dari Siantar atau dari Padang, baru apa kue tar dari apa si Piongot. Aku mau dari lokal. Enggak apa ya. Ibu Justin, kami pesan kue bolu 3 tingkat untuk ulang tahun grup Pasisi Kampung Halaman. Yang ketiga. Ulang tahun ketiga. Ketiga. Dari grup Pasisi Kampung Halaman kami. Tapi aku rasa kalau begitu perlunya kita ajukan itu sama direktur utamanya nanti. Ada baju kebesaran. Baju kebesaran. Dulu kan pernah kita dapat. Kalau tidak salah ulang tahun berapa itu? Cocok. Dapat baju kita. Hanya terus nadi. Hanya saja. Tapi itu khusus. Iya. Cheerleader jangan dari Jakarta. Lokal ada. Banyak. Di kantornya banyak. Jadi macam itulah penampilan kami selama 3 tahun kau di sana penonton. Kami akan memasuki tahun keampe. Jadi, yo terima kasihlah sekali lagi atas saran pandape, masukan dari di sana penonton kiri kanan, muka belakang dan sampai juga di kami, yo kan. Baik secara langsung maupun melalui handphone kan macam itu. Soal kritik pedas ataupun manis. Iya. Tidak jadi masalah. Iya, jadi itulah kemampuan kami. Dan apapun ceritanya, kami tetap mengutamakan kepentingan daerah, kepentingan masyarakat daerah. Salah satu contoh, selama proses pilkada dan lalu, Nadi, tulang, penonton, mulai dari balun ado calon, masih tadangan namu-namu lai, kami ala mulai. Sampai selesai pelantikan wali kota Nambaru dan wakil wali kota Nambaru, 28 episode PKH mencari pemimpin Sibolga. Hampir seimbang sama pendekar Raja Wali. Dan itu balun ado dilakukan oleh media lain di Sibolga kok. Betul? Sampai habis, tamat. Sampai tamat ceritanya, sampai pelantikan. 28 episode. Itu perlu kita apa kan itu? Kita rangkum untuk dijadikan sebuah apa itu? Dokumentasi. Koleksi dan dokumentasi. Salah satu kearifan lokal kita angkat. Termasuk kearifan lokal. Itu kita angkat sadun. Dan ya selamat ulang tahun lah Nadi ya. Selamat ulang tahunnya. Kita yang Nadi menjabat tangan ketua dah. Ketua PKH. Nadi dia sendiri makan bantuan itu PKH. Pokoknya sudah dipesan ku ibu. Kalau bantuan PKH terus. Iya terus. Tidak pernah dapat. Kita tidak pernah ada ku tolong. Salah paham. PKH ini masuk orang kau program keluarga harapan. Jadi nanambu maksud Pasisi Kampung Halaman. Jadi ya terima kasih termasuklah doa di sana penonton sekalian, sanak saudara yo kan berkawan-kawan. Lanjutkan muna acara itu. Pertahankan kearifan lokal Sibolga dan Pasisi kau kan macam itu. Jadi baiklah dulu kira-kira ikut nanda pulang lagi kau, karena kue bolu ala disadiokan katanya di mana? Di rumah ya? Sebentar dulu. Ini untuk rekan-rekan PKH yang lama macam Kacu, Weng, Oge. Iya, Weng. Iya, Weng, Kacu, Oge. Karena kesibukan sehari-hari mereka, jadi nggak pernah lagi tampil di betul di PKH gabung dengan kami di PKH, tapi kami tetap apresiasi, tetap menganggap saudara teman dan selamat ulang tahun juga, selamat ulang tahun bagi Weng, Oge dan Kacu.
Kalau mau datang makan kue bolunya, ini kue bolu buatan lokal, bukan dari luar. Kandungan lokalnya banyak. Iya, bukan dari Jakarta atau Makassar. Walaupun gula-gulanya itu mungkin dari Jakarta itu datang. Begitulah udah sadar penonton. Ya, walaupun agak marambalangan curi itu kami, tapi kalau kami padukan jadi satu, anan petamu tentu bersiap-siaplah kepada warga pedagang di Pasar Sibolga Nauli dalam proses pemindahan barisu di Tampek Sementaro di Stadion Horas Sibolga. Kemudian ya kepada warga kota Sibolga Sadonyo, baik di kampung halaman maupun di perantauan dan jajaran pemerintah kota, kita ucapkan selamat hari jadi Sibolga tahun ko 2 April 2021, katakanlah sebagai ulang tahun nanka 321. Bisa tambah sikit ya. Sakit cek saja nanti. Semoga Sibolga sehat, pintar, makmur, bisa membuat rakyatnya tersenyum. Itulah maju, kuat. Itulah ya. Dan tadi kami kaitkan dulu dengan memasuki tahun KAMPE Grup Pasisi Kampung Halaman di N2S TV Sibolga. Terima kasih atas kepercayaan dusana penonton, pelanggan Sadonyo, dan tetaplah kita ingatkan tadi proses alih jalur tuh. Ya. Dari jalur analog ke jalur digital. Akan berlanjut terus. Terima kasih bagi dan alat pindah jalur ke digital. Dan sesuai merujuk dari keputusan dari Menteri Komunikasi Republik Indonesia untuk digitalisasi secara nasional. Dan itu masih berlanjut ya sampai tahun 2022, tapi Bang Surjo lah busana penonton atau pelanggan pindah ke jalur digital. Kira-kira itulah ya. Terima kasih. Harapan lagi untuk si Kacu, Weng, sama si Oge. Kalau bisa kita nanti kapan lagi gabung bersama. Kita buat satu episode. Ini ketua ini makan sendiri dana PKH itu. Itulah dah. Ini pun kue bolu takut ku satunya nanti sampai. Alah payah mbah. Tutup dulu. Takut dua nanti ke rumah sampai di sini. Masa saya pikir Kang Kacu, Weng sama Oge. Memang parah. Kita harus ingat kawan sakit sama kawan senang. Kan ini. Jadi mudah-mudahan yo kepada Uweng, Kacu dan Oge dalam keadaan sehat juga yo kan. Dan tetaplah beraktivitas. Betul. Itu hanya dah. Itu yang bisa disampaikan dah. Harapan kita ya. Gabung lagi kita soal bersama. Pertemanan dan persahabatan tetap berjalan harus kita satu. Tetap seperti biasa. Macam itu. Soal di sana penonton di sana nanti go tidak bisa bergabung itu lain hal. Karena kesibukan. Karena ada aktivitas masing-masing. Kan macam itu. Okelah, kalau itu kita tutup lah ya. Yuk. Terima kasih di sana penonton. Kami tutuplah otak kami hari ko. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Siamat bintang siamat ketiganya bintang puyulago di sana penonton cadonya kami doakan selamat. Kami dan Bakaraju pun tak jauhlah dari Maro. Balabu biduk di kualo, biduk pincalang babalik haluan, koklah iyo tadang salah dikato, mintalah kami samo dimaafkan. Baiklah ya Nadi, tulang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau pas apa acara ulang tahun kue bolu itu kita bagi nanti kue bolu sama Pak Soti itu. Tidak penting. Kenapa? Tidak perlu itu. Memangnya orang itu guru pasisi kampung halaman kan enggak? Orang itu kan cuma pembantu lalu. Pelengkap penderita. Kalau dikali. Kok itu perlukan kita bawa? Sebatang mama. Kok enggak itu perlukan? Enggak perlu, jangan. Itu sudah pelengkap penderita. Iya, pasal itu. Di mana tape yang masukkan? Pulau La Pandan Jawa di
Allah.